Jadi kalau siapa nak minum kopi, ya, siapa nak dapatkan teh, minuman panas, dapatkan sekarang ini. Dan nanti bila dah mula acara, kami akan tutup ruangan buffet kuasa ketiga untuk kita saksikan acara di atas pentas ini yang akan diadakan daripada kumpulan Kafilah Zikrullah pada hari Ahad, pada hari ini, iaitu tanggal 14 hari bulan Julai 2024 bersamaan dengan 8 Muharram 1445 Hijrah. إله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم على الكرام صلى الله عليه وسلم الكرام لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرين حضرات yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala atas limpah kurnia-Nya, izin-Nya, pertolongan-Nya, belas kasihan-Nya, kasih sayang-Nya. Kita dipilih dan diberi peluang untuk sama-sama dapat menghadiri majlis yang sangat mulia di sisi Allah, iaitu majlis kekasih-Nya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga kita sangat beruntung dapat berhadir pada majlis ini, kerana mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mencucurkan rahmat, barakah, maghfirah, ridha Allah Ta'ala dalam majlis ini. Saya yang ambil kesempatan di sini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kehadiran antum sekalian di majlis yang sangat mulia ini. Saya juga nak terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang telah bantu, yang telah tolong di majlis ini, sama ada dengan wang ringgit, tenaga atau masa dan sebagainya. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah tambah lebih banyak lagi atas apa yang antum telah beri, insyaAllah, di dunia wal akhirat. Bukan hanya di dunia, insyaAllah di akhirat. Ya, saya tak mau panjang cerita, pasal kita sebenarnya dah terlewat sedikit. Ada satu kisah saya nak kongsi sama dengan antum, lebih kuranglah kisah dia. Saya yakin banyak orang dah tahu. Tapi kisah ni dulu saya dah pernah dengar. Ada seorang anak muda. Ini cerita tentang Maulidur Rasul. Seorang anak muda yang belajar di Sudan. Sudan negeri kulit hitam. Ya? Sudan di Sudan sana ada seorang wali Allah yang sangat besar, yang sangat masyhur, yang bernama Sidi Ibrahim Ar-Rashid radhiyallahu anhu. Dia adalah khalifah yang kedua daripada tarekat Ahmadiyah Idrisiyah. Dia berasal dari Sudan. Jadi di Sudan ada seorang anak muda yang menuntut ilmu di Sudan. Tapi anak muda ni dia bukan saya nak bilang bodoh, tidak. Dia pemikiran kurang bagus. Dia hafalan tak bagus, dia bacaan tak bagus. Dia nak baca penasbuh bahasa Arab susah. Dia tak dapat. Dia dah belajar bertahun-tahun pun tak boleh masuk. Tak ada dapat hidayah dari Allah. Tapi ada satu keistimewaan yang ada pada dia. Sebelum itu guru-guru dia pergi jumpa masyid. Apa kita nak buat dengan budak ni? Tak, dia satu pun tak ada. Dia periksa pun fail. Tak ada pas. Periksa dia semua condemn. Dan dia belajar pun susah. Susah dia. Tak, hafalan dia tak bagus. So kata guru dia, kata syekh dia, takpelah, kita simpan dia lah dia. So dia ada satu keistimewaan. Dia pandai baca Maulidur Rasul SAW. Dia pandai baca itu. Tapi yang lain-lain, Quran baik, cakap Arab baik, dan belajar ilmu nahwu baik, apa baik, semua dia tak boleh. Tak boleh masuk dalam otak dia. Jadi masa pun berlalu lah 2-3 tahun. Kemudian syekh ni dia punya hal, dia perangai syekh yang jaga ni mahat Darul Mustafa. Nama dia Darul Mustafa. Dia selalu ada tamu datang ziarah dia. Dia orang alim. Jadi bila tetamu datang, nanti dia panggil budak muda ni suruh baca maulid. Dia suruh baca dari awal sampai habis, mungkin baca kasidah apa semua yang dia tahu, yang dia hafal dia. Sedulu dia suka sangat tentang majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dah habis tu habis. Okey. Kemudian lagi ada lagi jemaah datang. Jemaah datang ziarah. Tetamu datang ziarah syekh. Panggil dia lagi suruh baca. Kemudian pada satu hari dia baca pagi, tetamu datang, kemudian tengah hari tetamu datang, kemudian malam tetamu datang. Jadi sampai 3 kali dia kena baca. Pernahkah satu orang baca? Yeah? Jadi bila tetamu datang, syekh yang panggil dia datang. Jadi dia pun baca. Dia terasalah letih, sangat penat. Malam dia tidur, dia mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Rasulullah datang pada dia. Rasulullah bilang, "Wahai anak muda, engkau nak ilmu? Nak ya Rasul.
Engkau nak tahu bahasa Arab? Nak ya Rasul. Engkau nak tahu tentang Al-Quran? Nak ya Rasul. Sekarang semua sudah ada dalam dada kau. Kau dah hafiz Quran, kau dah bahasa Arab, kau dah fasih, kau punya ilmu sudah sangat tinggi. Sekarang kau pergi jumpa guru kau, kau bisa kau. Kalau kan besok jumpa guru dia, dia bilang, guru dia terperanjat dengan mimpi Rasulullah dan Rasulullah kata gini. Dan guru dia cuba bagi, subhanallah, Quran baik bahasa Arab, baik apa semua, cuba keluar macam. Ini diibaratkan seperti ilmu laduni. Ilmu laduni ini daripada Allah campak pada orang-orang yang alim dulu-dulu. Tapi ini dari Rasulullah SAW kerana dia membesarkan majlis Maulidur Rasul SAW. Akhirnya apa dia jadi? Guru dia jadi orang yang alim dalam negeri itu, dalam Sudan itu. Dan guru diizinkan dia suruh mengajar, hari-hari dia mengajar. Sampai yang saya dengar, sampai sekarang dia masih ada hidup lagi. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan, maksud saya ini mudah-mudahan dengan kita membesarkan, mengagungkan, memuliakan majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, taufik hidayah, dan Allah fahamkan kita dalam ilmu agama, dan bertambah iman kita, dan bertambah baik amal kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Taala nak beri dia kebaikan, berarti Allah cinta dia, Allah sayang dia, Allah akan tanamkan dalam diri dia untuk faham ilmu-ilmu agama, untuk cinta ilmu agama, untuk menghadiri ilmu agama. Maka mudah-mudahanlah dengan kita menghadiri majlis ini dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bantu kita, tolong kita, tanamkan dalam kita diri kita cinta pada ilmu agama, cinta majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan akhirnya kita dan ahli keluarga mendapat keridaan Allah, mendapat maghfirah Allah, mendapat rahmat Allah, dan akhir kalam kita adalah husnul khatimah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang telah tolong, yang bantu saya. Subhanallah, saya tak dapat nak katakan. Yang satu saya terasa, sangat-sangat terasa ialah bagi saya ialah mahabbah, kasih sayang. Bila kita bertemu, bila diorang datang, kita sambut, kita sehappy, bahagia. Belum lagi apa-apa lagi, belum lagi maulid, belum lagi kasidah, belum lagi tazkirah. Tapi mahabbah, kasih sayang itu yang penting. Dan mudah-mudahan mahabbah ini yang kita, yang ada dalam diri kita, insyaAllah. Pagi ini mudah-mudahan dalam diri kita Allah cabut segala sifat dengki, khianat, iri hati, takabur, riak, semua bakhil, semua Tuhan cabut dalam diri kita, dan Tuhan tanamkan sifat-sifat mahmudah, merendah diri, memandang orang lebih baik dari kita, mempunyai penuh mahabbah, kasih sayang antara satu lain sama lain, dan hormat menghormati antara satu sama lain. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama dapat masuk syurga Allah Ta'ala bersama-sama insyaAllah. Sekalian berbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya umumkan sekali lagi bacaan ayat Al-Quran daripada surah Al-Furqan 61 hingga 77. Tafadhal, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم الفاتحة. Dan ini majlis ingin menjemput yaitu Muhammad Ilyas Ismail yang akan membacakan surah Al-Hasyr daripada 18 hingga 24. Tafadhal, silakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا وكذلك
Ya Rabbi, warḍani sunnah.
يرسل
الليلة إذا سمعتني أنادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب هذه الفور له المطالب ولو رأيت الختام قياما على الأقدام وقد جاد بدموع لمن رب
صاحب النجاة صلاة الله بما لاهت كواكع على من خير من ركب النجاة هدى هدي سرابيس الحبائب فهذا سكر أبا فرقاء صلاة الله بما لاهت كواكع على من خير من ركب النجاة فلم ترها وقد مات خطاها وسالت في مدامها سائم صلاة الله ما لهت كواكب على من خير لمن ركب النجائب ومالت للحمى طربا وحنا إلى تلك المعالم والملاعب باب الحي إلى حسم المطار صلاة الله ما لهت كواكب على من خير لمن ركب النجائب وتلك القبة الخضراء وفيها نبي النور يدلو الغياهب وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الحنى من كل جانب صلاة الله ما لهت كواكب على من خير لمن ركب النجاة فقل للنفس دونك والتمالي فما فقد حصل الهنى ورد الدخائب صلاة الله ما لهت كواكب على من خير لمن ركب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب على الأدب لا فوقاه
اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علم يبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوقا فلما مات به فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه في الشام يقص شعره ويتزن على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال كلهم مصائبهم يحملون الله تعالى على كل شدة ورخاء وسيدون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وسيدون بذنوبهم وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فذنوهم فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة كمن كذب بهذه الأم الجنة برحمتي يا زجوائر الأقول وهلاسة إكسير سر الوجود بادق قاصر ولا جاب بدل المجهول وواسفك عاجز أن هصم هويت من حصار الكلام والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك الشهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أرِوا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب التاج ولكم أرائس أمان أجل الأحباب المصوب أسرف الأرقاب الراكي لا حتى نزل إلى جمالي بالله ستر وهجاب فلما أنا ونور الشمس رسالة في سماء الجلالة أرج به مصر جليل لنك بالمملكة جبريل يا جبريل عليه السلام يا جبريل ناني في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن نور المسنون وسر الممنون الذي أوجدته قبل وجود أشياء وإبداء الأرض والسماء أنكره في هذه الليلة إلا بطن أمي مسرورا أملأ به الكون نورا السماوات أنوارا وتجت الملائكة لله تهليلا وتبديلا وزيلا
فضله وفضله إلى نحاية تمام حمله، فلما استدى بحق الطلق بإذن رب الخلق وداعة الحبيب شاكرا حاملا انه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Yeah.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جعلنا الله واياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منحته القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واهجرنا ولم في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته، ومتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ألحنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عن قول عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخبار لهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. سبحان من أعطاك
والأنبياء والرسل تحت لواك. فنن علينا بنظرة يا سيدي. صلى الله عليه وسلم.
Siapa tepuk paling kuat balik sudah balik dapat jam Rolex perbuatan-perbuatan Vietnam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Oh,
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a mashayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina Yeah.
Yeah.
Walaupun kerana
tunjukkan tudung baru dekat semua orang sebelah. Walaupun nak tunjukkan apa pun, mendatangi majlis tersebut tidak ada orang yang rugi. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis kudsi, "Umul qaumu la yashqa jalisuhum." Itulah kaum yang tidak akan bernasib celaka orang-orang yang berada bersama mereka, iaitu majlis zikir. Menghadiri majlis maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk dalam rangka majlis zikir. Majlis tahlil juga majlis zikir. Majlis bacaan barzanji juga adalah majlis zikir. Dari majlis zikir ini, majlis yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap sesuatu itu ada pencucinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan tiap-tiap sesuatu itu ada pencucinya, ada pengilatnya. Dan pencuci atau pengilatnya hati itu adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut tentang hati ini, Nabi sebut bahawasanya membersihkan hati itu, mengilatkan hati itu, di antara salah satu usahanya adalah dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hati ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Sangat penting. Dalam surah Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu uqtilat." Apabila, yang artinya apabila matahari itu digulungkan. Ini surah ini menceritakan berkenaan dengan hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang suka untuk melihat seolah-olah hari kiamat itu berlaku di hadapan matanya, maka bacalah surah Idza Sama'u Syaqqat, Idza Sama'u Fatarat, dan Idza Syamsu Kuwirat. Tiga surah ni Nabi kata siapa yang mendalaminya, memahaminya seperti seolah-olah melihat kiamat itu sedang berlaku di hadapannya. Balik pada terjemahan surah tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulungkan, wa idza nujumu kadarat, apabila bintang-bintang itu berjatuhan, wa idza jibalu suyirat, apabila gunung ganang dijalankan atau dihilangkan atau diterbangkan, wa idza al-'isharu uqtilat, apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Ayat pertama sampai ayat ketiga tadi kita dengar, Allah Subhanahu wa taala membicarakan berkenaan dengan keadaan apabila hari kiamat itu berlaku. Ayat keempat, tiba-tiba Allah masuk apabila unta yang bunting ditinggalkan. Kita kalau ikut secara umum maknanya, kenapa susulan ayatnya seperti itu? Baik, kenapa Allah Subhanahu wa taala specifically sebut berkenaan dengan unta yang bunting? Apa yang Allah cuba sampaikan kepada kita adalah apabila hari kiamat itu berlaku, harta-harta mereka yang paling mereka sayang pun mereka akan tinggalkan. Apabila unta yang bunting itu ditinggalkan, unta yang bunting merupakan harta yang paling disayangi oleh orang-orang Arab dahulu. Of all unta-unta yang mereka ada, mereka sangat suka jaga unta-unta mereka yang bunting. Dari sebab itu, apabila hari kiamat itu berlaku, mereka dah tak peduli lagi harta-harta mereka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala dalam membicarakan berkenaan harta yang ditinggalkan ini, Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta yang hari yang di mana tidak berguna harta dan anak-anak. Harta kita dah tak berguna, anak-anak juga tidak berguna kalau harta dan anak-anak itu tidak dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala satu ayat tersebut, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang berjumpa dengan Allah. Mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat ni pertama hati yang bersih daripada akidah-akidah yang menyeleweng. Akidah-akidah yang menyatakan Allah itu bertempat, Allah itu ada rupa, Allah itu begini dan begitu. Maknanya dia seolah-olah membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang salah. Bagaimana zat Allah itu? Allah terserahkan hanya paling pada Allah. Allah mengatakan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Selamat daripada akidah yang salah, selamat daripada akhlak-akhlak yang tidak baik, dan selamat daripada penyakit-penyakit hati. Jadi jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kata-kata lain, menjaga hati ini, memperbaiki hati kita di masing-masing, merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, apabila baik ia, baiklah seluruh jasad. Wa iza fasada, fasada jasadu kullu. Apabila rosak hati itu, kata Nabi, rosak semua perbuatannya. Tubuh badannya semua jadi rosak. Jadi kalau yang dalam ni rosak, yang dalam ni bengkak, ada penyakit, apa namanya keras, apa saja yang keluar daripada mulutnya, apa saja yang dia projek melalui tubuh badannya, kelakuannya, semuanya itu tak baik. Kalau hatinya begitu. Jadi kalau hatinya tak baik, mulai mulut ni suka komen-komen. Lauk sedap komen, lauk tak sedap pun komen. Baju cantik dia kata tu baju pinjam. Baju tak cantik dia kata miskin dekat orang ni. Langsir lawa komen. Langsir tak cantik pun komen. Kalau kat masjid tu buka aircon komplain, tak buka aircon pun komplain. Semua nak komplain. Hati tu ada problem. Nasi macam mana punya sedap pun dia kata ni nasi ni kurang air ni. Nasi biryani pun sedap pun kata terlebih garam ni. Tak tahu masak. Ini namanya hati dia tu ada problem. Hati dia ada problem. Tapi kalau hatinya itu baik, apa saja yang dia nampak semuanya baik. Apa saja yang dia cakap, apa saja yang dia buat semuanya baik. Walaupun dia rasa lauk yang dia makan itu tak sedap, no comment. Sangka baik. Mungkin terlupa nak tak garam. Mungkin tukang masak ni kuasa katanya. Nasi biryani tak ada rasa. Kala je ada, rasa tak ada. Bau je ada, rasa tak ada. Umpamanya pasal hatinya tu baik. Jadi dalam erti kata lain, hati dengan perbuatan ni, dia tak ada opposite. Dia tidak ada, kita kata, contrary. Maknanya apa? There is no such thing as orang tu kata dia tu memang marah-marah tapi hati dia baik. Tak ada. Itu auta, itu cerita piramli ada. Memang marah-marah tapi hati dia baik, tak ada. Apa yang dia keluar, itu yang dalam hati dia. Kalau dia memang orang baik, yang keluar pun baik. Yang keluar pun baik. Subhanallah. Berbalik berkenaan dengan penyakit-penyakit hati ni, saya cuba tak nak lama-lama. Semua tengok muka saya macam muka nasi. Jadi Ustaz pilih lah nak habis-habis. Nak baca maulid ni Ustaz ni pula bibil. Jadi saya cubalah tak lama-lama. InsyaAllah lah. Paling-paling pun pukul 3 petang baru habis lah. Balik pada berkenaan dengan hati. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada 3 penyakit hati ni kalau ada dia susah nak baik. Ini 3 penyakit kalau hingga dia jadi kronik. Nak ubat penyakit 3 ni dia makan masa. Maknanya ni kalau ada ni, kalau diikutkan, kalau dia tak mau berubah, kalau tidak mau usaha untuk hilangkan, maknanya dia akan membawa sampai kepada kematian dia, sifat. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebutkan 3 perkara, 3 penyakit tu. Yang pertama sekali adalah penyakit hasad.
penyakit hasad. Bahasa Melayu, dengki. Dengki. Hasad ni, kita sini maklum. Semua orang tahu penyakit hasad. Tapi hasad ni, ia mula jadi hukum. Ia mula diperkirakan oleh Allah SWT apabila kita ikutkan hasad tersebut. Baru jadi hukumnya. Maknanya macam ini. Kalau kita tahu secara generalnya, hasad tu maknanya kita inginkan nikmat yang kawan kita dapat tu hilang. Tu hasad. Dia pakai apa namanya kasut baru, kita ambil gunting, kita guntingkan. Geram aku. Sombong sangat dengan aku tadi. Tu lah ambil hasad. Baju baru, sekiranya kita cucurkan sikit jarum tu pada muka. Kalau kita nampak, itu namanya kita nak nikmat yang dia dapat tu hilang. Ataupun kita tak dapat nikmat tersebut, kita pastikan orang lain pun tak dapat nikmat tu juga. Itu pun hasad. Subhanallah. Apa yang saya cuba katakan sini adalah hasad ni macam saya katakan tadi, ia dikirakan dalam hukum. Maknanya dikira sebagai Nabi mengatakan hasad itu dia memakan amalan-amalan kita, habis rosak amalan kita. Bila tu dipikirkan, kalau kita melakukan sesuatu kerana hasad tersebut. Kalau kita cuma cemburu, kawan kita datang bawa beg LV, bukan orang sembilan orang tempat lain, kita diam, LV rupanya diam. Kita tak buat apa-apa, cuma cemburu, pasal sifat naluri manusia. It's okay, just remain like that. Just keep it to yourself maknanya. Tapi kalau kita nampak beg LV tu, kita pun cakap dengan orang sebelah, pinjam tu kan dia punya. Itu hasad. Itu namanya hasad. Bukan aku tak pernah nampak pun dia ada beli backpack macam itu, tu pinjam orang punya tu, nampak sangat. Itu hasad. Tapi kalau kita senyap, tak cakap apa-apa, tak cakap dengan suami, tak cakap dengan isteri, diam je, itu bukan hasad. Jadi kita nak kena faham pengertian hasad tu. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, orang yang khianat, orang yang hasad dengan sebuah kedai warung, dia nak jatuhkan kedai itu, dia hantar barang naudzubillah, itu namanya hasad. Tapi kalau dia tak buat apa-apa, cuma cemburu saja, tak cakap dengan orang-orang, dia cuma diming, dia simpan dalam hati dia saja, itu bukan hasad. Itu bukan hasad. Baik. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ada menyimpulkan berkenaan dengan obat penyakit hasad ni. Di antaranya yang paling efektif untuk melawan penyakit hasad ni adalah dengan menunjukkan sifat yang sebaliknya daripada hasad tersebut. Umpamanya macam kita dengar tadi, kawan tu bawa BLV dia, yang sebelah lagi bawa kasut Michael Kors. Bukan Jackson, Michael Kors. Dia nampak geram. Ini tak usah-usah pula bawa BLV, geram aku. So dia lawan sifat dia tu dengan mendoakan semoga nikmat LV yang awak dapat ni berkala sampai awak sepuluh sekali. Umpama dia. Maka itu namanya dia nak train diri dia melawan sifat hasad tu. Tu obat dia. Tapi dia bukan satu dua kali nak kena try. Dia nak kena try berterusan. Sampailah dia berjaya ingatkan diri dia bahawa semua tu datang daripada Allah. Baik. So ni penyakit pertama, penyakit hasad. Penyakit yang kedua yang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitab itu adalah penyakit riya. Riya ni kita sendiri maklumlah. Melakukan amalan bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan amalan kerana menginginkan sanjungan. Melakukan amalan agar mana mendapatkan pujian oleh manusia. Itu namanya riya. Al-Imam Fudhal bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab, kalau tak silap saya kitab Al-Azkar, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan meninggalkan sesuatu amalan kerana takut dipandang oleh orang, itulah namanya riya. Saya ulang sekali lagi, meninggalkan sesuatu amalan kerana takut dipandang oleh orang, maka itulah riya. Maksudnya macam mana? Umpamanya begini, kita keluar belayar dengan kawan-kawan kita, pergi Pulau Pinang, pergi Perlis, umpamanya kita pun singgah dekat hotel.
Dan kita pula jenis orang yang orang yang selalu bangun solat malam. Selalu bangun solat malam. Tapi malam tu kita tinggalkan solat malam kita pasal takut kawan kita nampak. Kita tinggalkan kita punya ibadah malam. Kita tinggalkan kita punya tahajud kerana takut kawan kita yang kita bersanggup layar tu dia nampak kita punya amalan. Jadi kerana perbuatan kita tinggalkan amalan itu, itu namanya riak. Itu namanya riak. Jadi riak ni kadang-kadang dia very very tersembunyi dalam hati. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, kebersihan jiwa, itu disebutkan bahawa di antara riak itu adalah memperbaikkan amalan di hadapan orang. Memperbaikkan amalan di hadapan orang, di belakang orang buat alat-alat, buat sembarang, itu pun termasuk riak. Sebahagian pasal apa? Nak orang puji. Baik, harusnya kita faham dekat sini adalah bahawasanya perkara berkenaan dengan riak ini hanya berlaku pada ibadat-ibadat yang sunat. Dia tak berlaku pada ibadat-ibadat yang wajib. Maksud saya apa? Kita tak boleh kata, apa sebab awak tak semayang Jumaat hari ini? Oh, saya tak semayang Jumaat pasal nanti saya riak. Ni bengong nama dia. Yang sunat tu yang Allah tidak kita dalam riak. Yang semayang Jumaat tu, kau riak ke tak riak kena buat lah. Kena buat kan? Adakah semayang Jumaat yang boleh semayang semua seorang? Tak ada. Tu bukan semayang Jumaat. Barangkala bila datang bayar zakat dekat Amil, Amil tanya mana duitnya? Kat bawah meja ni. Asal bawah meja? Nanti riak orang nampak saya bayar zakat. Ni pun nak kena hantar mental hospital. Ibadat yang wajib itu tak boleh pakai riak. Riak ke tak riak ke, semayang-semayang. Ada semayang dua waktu, saya tak semayang Zuhur hari ni. Pasal siai riak nanti. Hati saya tak sedap, hati saya riak. Nanti saya semayang Zuhur. Memang siap tau. Subhanallah. Jadi riak ni dia melakukan amalan bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak disanjung oleh manusia. Imam Ghazali rahimahullah taala menyebutkan ubatnya adalah untuk melihat kepada dasar-dasar sifat timbulnya riak itu, iaitu cintakan kemegahan, cintakan sanjungan. Jadi kalau dia boleh hilangkan sifat tersebut, ingat bahawasanya mencintai dunia ini adalah sementara. Nabi mengatakan cinta kepada dunia itu adalah punca semua penyakit, semua kesalahan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, sifat yang ketiga atau penyakit yang ketiga adalah penyakit ujub. Kita sering dengar ujub. Ujub ni dia macam-macam jenis ada. Macam-macam jenis ada. Cuma terkadang kita kurang faham apa itu ujub. Ujub itu adalah merasa hairan dengan diri sendiri. Maknanya merasa takjub, merasa amazed. Bahasa kita merasa amazed dengan diri sendiri. Balik maulid nikah, nak buka tudung tengok cermin. Bukan maulid sini, maulid terbalik. Tengok cermin. Boleh tahan aku hari ni pergi maulid. Habis buat malam. Habis. Itu namanya ujub. Pakai manik-manik ke, pakai serban ke, pakai sungkur ke, buka baju nampak cermin, tengok boleh tahan aku hari ni, habis. Kalau kita syukur pada Allah, tu perkara lain. Syukur Allah berikan kita nikmat dapat datang majlis maulid, itu lain. Tapi kalau kita perasan, rasa amazed, kita jumpa kawan kita, kita tunjukkan, ni saya baru beli gelang 5 utas kat sini. 5 kat sini. Yang dia tunjuk tu gelang, yang tangan besar ni dia tak nampak. Kalau tangan ni tak ada gelang, dia pakai lah. Tak boleh, takkan nak pakai kat hidung. Berapa besar kalau tak macam ni. Jadi ini namanya ujub. Dia merasa bangga, merasa amazed, merasa hairan dengan diri sendiri. Nah, subhanallah. So ini berkenaan dengan ujub ni juga. Kadang-kadang ada orang-orang, setengah-setengah orang senang terkena. Orang tak tanya, dia jawab. Tak tanya pun, tapi dia suka cakap. Saya semalam bangun malam, sahur saya 3 biji kurma je. Tak tanya pun, tapi
tapi dia nak tunjuk, dia bilang pasal dia bangga dengan amalan dia. So ni bujuk ni, dia ada similarity dengan penyakit sombong. Bangga dengan diri sendiri, merasa diri tu lebih baik daripada orang. Hati-hati, kita balik, umpama dia lah, kita balik, suami kita terbongkang. Kita pergi maulid, suami terbongkang. Atau yang pergi maulid suami, isteri yang terbongkang. Kita pun rasa suami pun kata, isi aku ni, aku ni bagus pergi maulid. Habis, tu maulid, dia game over sudah. Bilang, Ustaz Umar, sorry lah, saya tak boleh datang maulid ni. Saya ujuk. Penyakit ujuk ni, dia ada similaritinya dengan penyakit sombong. Obatnya penyakit ujub ni, selalu kena ingat bahawasanya semuanya, segala-galanya datang daripada Allah. Kita dapat nikmat dunia datang daripada Allah, walaupun ada di antara nikmat dunia tu melalui perantaraan. Jelas, eh? Ataupun nikmat akhirat juga merupakan nikmat daripada Allah, datang daripada Allah. Kita dapat kekuatan, dapat kesihatan, ada umur, dapat melihat, dapat mendengar, adanya kemampuan untuk datang. Ini semua daripada Allah. Tak ada seorang pun kita di sini atau di tempat-tempat lain yang dapat datang ke majlis-majlis yang berkat kerana dirinya sendiri. Tak ada. Tak ada orang pun macam itu. Semuanya kerana pilihan Allah. Semuanya kerana hidayat dan petunjuk daripada Allah. Jadi kat mana, kenapa kita nak rasa bangga dengan amalan tersebut? Pasal bila Allah berikan tu nikmat taufik dan hidayah, Allah pilih. Dan bila Allah pilih, Allah boleh ambil bila-bila Allah nak. Jadi tugas kita nampak mendapatkan nikmat-nikmat daripada Allah adalah untuk memperbanyakkan syukur pada Allah. Kita syukur, Allah tambahkan nikmat tersebut. Eh, makin kita bersyukur, makin Allah tambahkan nikmat. Eh, subhanallah, la azidannakum, Allah gunakan dalam ayat, Allah gunakan nun taukid. Nun yang ada syaddah ni maknanya Allah macam, bahasa kita macam double triple confirm. Kau syukur, aku tambahkan nikmat. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah sebahagian daripada penyakit-penyakit yang selalu dihadapi oleh kebanyakan manusia. Terkadang ia memerlukan kepada ubat-ubat yang tertentu, dan ada juga ubat-ubat yang untuk menyembuhkan penyakit hati kita ini dengan sudut yang general, dengan ubat yang general, umat umum. Di antara ubat yang general, semua orang harus ada, harus lakukan, harus istiqamah lakukan, adalah membaca dua zikir ni. Pertama, memperbanyakkan membaca zikir La ilaha illallah. Zikir La ilaha illallah ni merupakan di antara ubat yang paling ampuh, yang paling efektif untuk membersihkan hati kita ni, untuk melembutkan hati kita, memberikan sinaran kepada hati kita. Zikir apa? Zikir La ilaha illallah. Sebab tu kalau kita melihat para ulama-ulama dahulu, para imam-imam dahulu, mereka punya zikir La ilaha illallah satu hari tu 15,000, 30,000, ada yang satu hari 50,000. Kita kalau ikut congak akal kita, memang tak boleh, boleh masuk. Pasal apa? Mana dia ada masa nak zikir La ilaha illallah 50,000 kali? Tapi begitulah yang Allah berikan keberkatan waktu buat mereka. Ada yang sampai kalau mereka tu masuk bilik air, mereka kena gigit lidah mereka. Pasal lidah mereka non-stop zikir La ilaha illallah. Kena gigit lidah. Kalau tak dalam bilik air pun mereka kena zikir. Subhanallah. Jadi ini zikir yang pertama. Zikir yang kedua adalah memperbanyakkan istighfar. Apa jenis istighfar? Terserah. Terserah. Yang mana yang kita rasa kita boleh pegang, yang mana kita rasa kita boleh, kalau amalkan istighfar tersebut, kita boleh istiqamah sampai penghujung umur kita. Pegang. Eh, subhanallah. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, berbahagialah orang yang di dalam catatan amalnya itu banyaknya istighfar. Nabi kata berbahagia. Kalau besok di hari kiamat dia dapat kitabnya, nampak dalam kitab catatan amalnya itu banyak istighfar. Nabi kata beruntunglah, berbahagialah. Tubat, kata Nabi. Baik. Ada
Kalau kita kata istighfar tu berapa banyak kita nak baca? Kita tahu Nabi SAW baca satu hari 70 kali. Ada kata 100 kali. Ulama mengatakan 70 yang Nabi baca ni, 70 kali yang baca ni, ni bukan angka yang definite. Maknanya ni bukan angka yang terhad. Maknanya bahasa kita lepas 70 tak patah sikit, tak nak baca istighfar lagi, tunggu besok baru aku baca istighfar. Bukan tu. Orang Arab dahulu, mereka gunakan angka 70 ni resemble banyaknya istighfar tu. Resemble banyaknya benda yang mereka lakukan, mereka akan pakai angka 70. Bagaimana? Dalam erti kata lain, Nabi SAW, makhluk Allah yang tak ada langsung dosa. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, kata Allah. Apa yang dahulu, apa yang datang, kalau ada, diampunkan Allah. Dan Nabi ini yang tunjukkan kita contoh memperbanyakkan istighfar hari-hari. Apalagi kita, apalagi saya. Ada orang-orang, para ulama, mereka mengatakan dan memang sesuai dengan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya istighfar itu memurahkan rezeki. Memperbanyakkan istighfar itu ia memurahkan rezeki. Ada waktu dahulu kami belajar dianjurkan membaca istighfar tiap-tiap hari 1000 kali. Di mana dikatakan barang siapa yang membaca istighfar tiap-tiap hari 1000 kali, maka tidak akan berlalu setahun melainkan dia akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu ada di Hadramaut dahulu, ada seorang ni dia buat amalan ni, istighfar satu hari 1000 kali, genap setahun. Dia kata ini amalan tak berguna. Aku amal istighfar satu hari 1000 kali sampai setahun, tak kaya-kaya pun. Dia pun manusia juga macam kita kan? Dia pun keluar rumah. Tiba-tiba takdir Allah, sedang-sedang dia keluar rumah tu, bumi yang sedang dia pijak tu tiba-tiba gempa bumi. Bila gempa bumi, bumi tu terbuka kan? Bukan sekitar terbuka. Bila terbuka, dia nampak kat dalam dalam perut bumi tu ada lombong-lombong emas berkeping-keping kat dalam. Dia kata, maka maha suci Allah yang telah membenarkan fadilat istighfar. Tapi jangan kita buat macam itu pula. Istighfar dah sibuk, Ustaz tak kaya-kaya pun, tahun depan datang maulid, ibu Ustaz, maaf Ustaz, maaf tak kaya-kaya pun, Ustaz, semua pun bohong lah. Benar aku istighfar 1000 kali. Jangan. Kita bila kata murah rezeki, dia umum. Boleh jadi rezeki yang Allah berikan tu bersifat duniawi, boleh jadi rezeki yang Allah berikan tu bersifat ukhrawi. Dengan banyaknya istighfar, Allah murahkan rezeki kita berupa kita menjadi orang yang makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rezeki. Allah menambahkan lagi kesihatan tubuh badan kita. Itu rezeki. Sembuhkan penyakit dalam badan kita. Itu rezeki. Ini semua rezeki. So rezeki itu bukan just mata wang, bukan just wang ringgit yang kita dapat. Bukan mana istighfar 1000 kali, besok lusa tunggu dapat gelang mincing ke tak. Bukan, itu bukan rezeki, bukan itu saja rezeki. Rezeki itu apa saja yang datang daripada Allah. Sama ada nikmat itu boleh digambarkan datang dari manusia, perantaraan manusia, ataupun direct daripada Allah. Yang daripada Allah direct itu yang manusia tak boleh bagi. Kesihatan, nikmat dapat melihat, dapat mendengar, dapat berjalan, kekuatan, umur, taufik, hidayah, dapat semayang. Ini semua manusia tak boleh bagi. Ini nikmat Allah saja yang boleh kasih. Ini pun rezeki. Sementara yang lain-lain, yang harta benda duniawi ini, ini kita boleh bayangkan memang dia terkadang-kadang datang melalui perantaraan manusia. Selalunya begitu. Jadi istighfar ini sama ada yang dunia ke akhirat, tetap kita akan dapat ganjarannya. Yang penting kita buat. Jangan fikir buat-buat tak dapat, tak nak buat lagi. Dia istiqamah. Bila kita lakukan satu amalan, hanya nampak dia punya fadilat, dia punya efek bila kita istiqamah. Berapa lama nak istiqamah? Sampai kita meninggal. Dia sampai kita meninggal. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, saya memang yakin semua orang tengok muka saya macam nasi. Satu-satu muka dah terkenyek-kenyek. Jadi saya faham sangat. Saya faham sangat bahasa itu. Saya faham sangat bahasa itu. Saya teringat cakap terkenyek-kenyek ni.
dulu waktu saya belajar tu di Hadramaut dahulu, ada kawan kita orang Indonesia, dia datang bilik saya ni pukul 12 malam tau. Saya dah letak bantal dah tidur. Dia datang, dia guna nak berbual. Saya buat kenyit-kenyit mata, dia tak faham tau. Tak faham. Dia ada kepuan-puan sampai satu pagi. Saya kenyit-kenyit mata, saya dah, oh, nama muak. Dia tak faham. Dia berbual. Lepas saya bilang, aku nak tidur, boleh tak keluar? Senang, pasti cakap dia. Pasti. Dia tak faham bahasa rupanya. Tapi saya hari ni, sekarang ni, saya faham bahasa. Jadi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan kita, menerima bacaan selawat kita, bacaan maulid kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkatkan lebih maulid kita ini dan menambahkan keberkatan kepada umur kesihatan buat guru kita Al-Fatihah Ustaz Umar Maulana. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita sangat-sangat terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, orang yang sangat handsome. Kalau saya dengan dia itu sentiasa saya handsome sikit, dia handsome banyak. Baik, saya tadi Ustaz bilang begini, Ustaz dah nampak berapa signal dan kenyit-kenyit pantai makan. Saya pula tak peduli korang nak kenyit ke, nak baring ke, nak tidur ke, apa-apa. Saya nak terangkan sikit, bukan nak menguras tidak, tapi apa yang Al-Fadhil Ustaz cakap tentang dua kalimah tadi, la ilaha illallah dan istighfar, itu sangat-sangat hebat. Jadi saya kalau boleh menguatkan lagi itu, supaya apa yang diajar oleh Al-Fadhil Ustaz supaya kita amalkan, memang ini dua kalimah sangat-sangat penting. Saya kasih dalil di sini. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, satu masa Nabi Musa bermunajat kepada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala minta satu amalan yang tidak ada diamalkan oleh para Nabi-Nabi yang lain. Dia nak satu khas, special untuk dia. Kemudian kata Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, engkau amalkanlah kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa AS, ya Rabbi, ini kalimah sudah diamalkan semua Nabi-Nabi sebelum aku, semua dah amalkan. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya Musa, kau kumpulkan 7 lapis langit dan bumi dan segala isinya, semua tidak termasuk aku, tak termasuk Allah Ta'ala, kau taruh di sebelah dajin. Gimana? Dajin yang kita timbang di awal kiamat, taruh di sebelah. Kemudian kau ambillah kalimah la ilaha illallah satu, kau taruh di sebelahnya. Kau akan melihat bahawa kalimah la ilaha illallah ini akan lebih berat daripada segala isi dan bumi dan langit sekali. Subhanallah. Allah Akbar. Terdiam taubat Nabi Musa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling aman nanti yaumil kiamat? Orang yang paling aman, tenang. Sebab hari itu hari huru-hara. Ibn para Nabi dan Rasul takut pada hari itu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling aman di yaumil kiamat ialah orang yang banyak baca la ilaha dan jadikan di darah daging kita, ya, kalau kita istiqamah seperti Fadil Ustaz Yusof bilang, insyaAllah bila kita nak mati, sendiri akan terkeluar. Sendiri akan keluar dari mulut kita kalimat la ilaha illallah, berarti Nabi jamin kita syurga. Maqala akhiru kalami la ilaha illallah takhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang akhir kalam dia dapat sebut la ilaha illallah, Nabi SAW jamin dia syurga. Ya, daripada sekarang, beramallah dengan kalimat la ilaha illallah, sebab berbanyak mampu. Tengok bola Manchester lawan Liverpool, kan? Tengok dia berapa jam? 2 jam. Mana Mahdi? Mana orang Manchester? Mana orang Liverpool? Manchester masih hidup tidak? Mana Muhammad? Ha? Hidup? Manchester masih hidup. Liverpool? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dia lah. Saya tak tahu. Saya apapun Geylang United. Apa nama? So, kita kalau tengok, macam mana kita kadang-kadang kita digoda oleh syaitan, kacau. Tak ada time lah. Susah ni nak tengok. Bola. Tengok-tengoklah dengan mata, peganglah satu tasbih sambil tengok sini, tengok sana, sini hati ingat Allah Subhanahu Wa Taala. 2 jam kita tengok bola, berarti 2 jam kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu cara dia. Jangan harapkan dengan jari. Dengan jari sekitar dari 10 di jari pun terlepas habis. Ya, pakai tasbih, insyaAllah. Ya, kalau siapa tak cukup tasbih, rumah kapten kasih banyak tasbih boleh pinjam. Ya, kapten ada kumpul macam-macam tasbih di sana. Baik. Yang kedua, kemudian
istighfar. Subhanallah. Sabarlah sikit dan kurang dah lapar. Saya pun kesian ke pagi pun tak sarapan, tengok dah kurus 3 kulit 6 jam. Ya, perut pun dah kepis. Ya, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Boleh beli sikit lagi, sikit. Ya, terima kasih. Sibir Rasul bilang boleh. Baik, tentang istighfar, amalkan istighfar. Subhanallah. Ini kalimah bagaimana tadi tapi Al-Fatih, guru saya, iaitu Ustaz Yusof kan, satu hari Nabi kadang 70 kali, kadang 100 kali. Itu tidak tentu, nak 1000 kali, nak 10,000, berapa pun boleh. Tapi saya ingat sama Imam Ahmad bin Hanbal tentang istighfar ini. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, semua orang tahu, mazhab Hanbal sangat alim, berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal punya adab tentang Imam Syafi'i, tiap-tiap malam 40 tahun sebelum dia tidur, dia doakan guru dia. Dan kaki rumah dia dengan guru dia tak jauh, kaki dia tu bila dibaring tak pernah menghadap rumah guru dia. Tapi adab dengan Imam Ahmad, dengan Imam Syafi'i. Satu masa dia pergi musafir, Kemudian dia musafir, memang mustahil ni suka pergi musafir, Imam Syafi'i pun sama musafir, dan musafir ni, dia tutup ilmu ke, dia sampaikan ilmu ke apa ke. Satu hari dia sampai di suatu masjid, kemudian dah malam. Jadi dia tak ada tempat tidur, jadi dia kan dia nak tidur dari masjid tu. Jadi yang jaga masjid tu Syamil, Masjid Abdul Razak. So dia tak kasih tidur kat sana. Dia minta Ustaz Yusof, dia call Ustaz Yusof, tak dapat. Jadi Syamil bilang tak boleh, di masjid tak boleh buat tidur. Sebab dia naik pengerusi, sekarang dia jadi pengerusi lah. Salah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tak masalah. Dan dia bilang kalau tak boleh tidur, tak apalah. Misalnya aku sambil tak tahu mana nak pergi. Tapi dia bilang kita tak ada ni tren untuk tidur masjid. Jadi perbualan dia dengan yang jaga masjid itu, kebetulan datang seorang yang buat roti, terdengar kata-kata dia. Jadi dia pun over. Dia bilang, dia tak tahu itu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia bilang, tak apa tuan, saya di rumah ada. Saya tinggal seorang, tuan boleh tinggal rumah saya. Rumah dia tak jauh dari masjid. Orang baiklah, terima kasih. Jadi dia ajaklah Imam Ahmad, pergilah Imam Ahmad bin Hanbal, pergilah rumah dia. Tidur dia siapkan tempat tidur. Orang-orang dulu kalau tetamu datang, subhanallah, apa yang ada ke airport ke, ada pukar ke apa, semua orang bawa keluar. Kalau orang sekarang dia pilih mana yang dia tak pakai lagi, dia bawa keluar. Ni grup ni, karipak-karipak macam dah singit kan, empat dadah tu keluar kan. Dan kalau orang dulu tak ada, semua yang baik-baik dia keluar. Subhanallah. Baiklah, Imam Ahmad bin Hanbal terlihat. Tapi yang jemput dia datang rumah ni, dia tukang jual roti. Jadi tiap-tiap malam dia akan pergi, dia pergi tepung, jadi sambil malam dia bilang Imam Ahmad bin Hanbal, tuan lihat, tuan, saya ada kerja nak bikin dekat dapur. Rumah tak besar. Jadi dia pun bikinlah, dia pergi kerja. Sambil itu dia baca istighfar. Istighfar yang mana saya pun tak tahu. Kira astaghfirullah, kira astaghfirullahaladzim, kira astaghfirullah inallah kana tawwabah. Yang penting ni istighfar sampai kulit tepung. Sampai apa dia buat semua istighfar. Didengar oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun bangun. Dia pun jumpa semua anak muda ni. Dia tanya, hari-hari ini ke kau buat, inilah tuan yang saya buat. Jadi bila kau buat kerja, inilah yang saya bagi. Hari bagaimana dengan apa kelebihan yang kau dapat daripada istighfar? Saya bereski pun semua, alhamdulillah semua saya dapat. Saya berniaga roti semua bagus, alhamdulillah semua baik. Cuma satu saya buat, saya belum dapat, saya dihadap. Subhanallah, ajib. Dan saya ingin sangat jumpa Imam Ahmad bin Hanbal yang saya cari selama ini pun dapat jumpa. Kemudian Muhammad bin Hanbal dia, akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Allah Akbar, dia penuh, dia cium dengan subhanallah. Dengan kelebihan istighfar, bukan hanya kata Fadil Ustaz Usman, Ustaz Yusof, iaitu luas rezeki, maka segala hajat akan Allah Ta'ala tunaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaAllah, pasti kita makan. Baik, sekian, terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, okay, boleh. Dua, tiga. Selamat Tahun Baru. Terima kasih Syed Daud dan Mas Tura. Terima kasih.